Selamat siang, apa kabar semuanya? Hari ini saya ada di dealer Kawasaki Jogja. Saya kalian servis mau review 2 motor ini. Sebenarnya ini bukan review, tapi cuma membedakan 2 motor ini. Seri W175, yang ini adalah seri SE, itu adalah seri cafe. Oke, mari kita lihat apa bedanya dari atas dulu. Spionnya modern, masih modern, lingkar ini. Kalau yang itu masih biasa, yang cafe. Kalau yang cafe ada topinya, visor di atas headlamp. Kalau yang SE nggak ada. Headlampnya model daymaker. Kalau yang cafe modelnya masih biasa, shockbreaker sama, ini juga sama, rodanya di sini yang agak beda. Yang SE ukurannya lebih besar. Sekian, memakai ban merek Swallow dengan kembangan. Kalau yang cafe masih bawaan standar, bannya lebih kecil. Diameternya sama-sama 17, cuma kalau yang SE lebih besar dan lebih tebal. Oke. Sekilas tampak sama, tapi sebenarnya ada part-part yang membedakan. Model tangki bentuk sama, cuma motif sama stripping aja. Handlebar di sini dilapisi model kulit. Kalau yang cafe masih biasa, rubber karet gitu. Joknya yang cafe kelihatan lebih tebal dengan joknya. Kalau yang itu lebih ramping tipis. Bagian mesin sama, kapasitas 175 cc. Cuma knalpotnya model kayak custom gitu. Kalau yang cafe standar. Shockbreaker belakang warna kuning, itu hitam. Bannya juga yang cafe itu lebih kecil. Ukuran 100/90 × 17. Ukurannya 4.00 × 17. Swallow. Bagian belakang lampunya lebih kecil. Kalau yang tangki lebih besar. Sennya juga ini plastik besar. Kalau ini kayak logam kecil. Lihat dari belakang, serupa tapi tak sama. Bagian bawah yang SE ada pelindung mesin kayak aluminium di bawahnya. Sedangkan yang cafe kosong, tidak ada. Jadi secara general kayaknya yang SE banyak material logamnya ketimbang plastik. Untuk bagian selebor ini logam kayak plat besi gitu. Sedangkan yang cafe ini plastik. Sampai ke sini juga plastik. Sebagian mesin ini ada kayak logam penghalang pelindung atau apa gitu. Sedangkan yang cafe ada enggak ya? Oh, enggak ada. Enggak ada rupanya.
pemotretan pemotretan kalau subjek sleeper depan itu kayak plat, kalau yang ini plat juga tapi lebih kecil, kalau itu lebih panjang sampai ke depan. Oke, sekian bagi perbedaan kalau satu ke satu ke lima cari kafe dan SE. Terima kasih sudah menonton.